Hey guys, assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam Papa. So, kat depan aku ni ada menu daripada McD. Yang pertama adalah set burger samurai. Ada burger samurai, ada kentang dan juga ada air. Aku dah pernah makan sebelum ni. Pada aku rasa dia macam so-so je lah. Tapi kita tak tahu pula rasa dia sekarang macam mana. Mungkin McD ada upgrade kan supaya dia lagi sedap ke? Tak tahu. Lagi kita boleh. Dan harga untuk satu set burger samurai ni, okay, aku ada letak kat bawah ni. Okey, seterusnya adalah yuzu cream pie. Yuzu cream pie ni aku tak pernah dengar sebelum ni. Aku rasa ni menu baru. So nak tahu rasa dia macam mana, jap kita boleh rasa. Dan harga dia aku ada letak kat bawah ni. Okey, tanpa buang masa, jom kita start. Okey, so mula-mula sekali aku tak nak makan burger samurai ni, tapi aku nak cuba yuzu cream pie. Okey. Kalau tengok kat sini, dia tulis kat sini blueberry cream cheese pie. Kadang-kadang kalau nama canggih sangat pun, kalau tak sedap pun tak guna juga. Kan? Jadi kita rasa dulu cream pie tu. Nampak menarik? Jom jauh. Kita cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas aku makan daripada cream pie ni, dia punya rasa tu memang sedap lah. Tak manis sangat. Okay. Lepas tu bau dia tak terlalu kuat sangat. Dia punya pie tu memang aku cakap crispy. Kita rasa tak nikmat crispy dia punya cream pie tu sendiri. Blueberry tu pun sedap. Tak manis dia terlalu kuat sangat. So pada korang yang penggemar-penggemar pie ni, memang korang memang patut cubalah yuzu cream pie ni. Kentang tak payah cuba sebab dah biasa. So aku nak cuba kali ni adalah samurai burger. Seterusnya, okay, tengok ni. Kita dah buka. Lepas tu dia punya daging tu memang okay lah. Nampak lah ketebalan kat situ. Lepas tu ada sayur Kobe kat situ. Lepas tu ada sos, limpahan sos dia. Nampak banyak kan? Tapi kita nak tahu dulu rasa dia macam mana. Kita cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bila aku makan burger ni, apa yang aku boleh cakap adalah rasa dia tu memang sedap lah. Terutama sekali dia punya daging tu. Daging dia tu memang lembut. Sos dia tu memang aku rasa cukup rasa kat situ. Balance punya rasa tu. Tak ada rasa yang terlebih dan tak ada rasa yang terkurang. Kalau korang makan macam ni je, kalau tak sos pun memang sedap. Dia mayonis kan. Satu gabungan rasa sos dia bergabung dengan mayonis tu memang sedap lah. So aku nak makan lagi sampai habis. Sebelum aku akhiri, aku nak korang bantu aku dengan tekan butang like dan subscribe. So guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.